Assalamualaikum semuanya. Masak apa hari ini? Kalau aku mau masak asam pedas keladi. 500 gram keladi yang sudah dibersihkan. Ini udah aku cuci dan aku rendam dengan air garam. Nanti mau aku rebus. Daun kesum ini secukupnya aja ya. Tergantung selera aja. Jika mau banyak bisa ditambahkan. 50 gram udang ebi, 5 buah cabai keriting, 4 buah cabai rawit, 3 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 1 cm kunyit, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, dan 2 buah kemiri. Gula, garam, kaldu bubuk rasa ayam, asam jawa yang sudah ditambahkan air. Siapkan air untuk merebus keladinya. Ini kita rebus sebentar saja sampai keladinya ini terlihat layu. Ini sudah layu, udah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Di sini aku mau menghaluskan bumbunya. Kita cincang halus-halus daun kesumnya. Secukupnya minyak untuk menumis. Tumis sampai harum. Ini sudah bisa kita tambahkan udang ebinya. Sampai daun kesumnya agak layu. Dan sekarang sudah bisa kita tambahkan keladinya tadi. Tambahkan 50 ml air.
Oke, ini udah matang, udah mendidih. Rasanya juga sudah pas, sudah siap kita sajikan. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.